Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello semua. Sebelum aku mulai skincare rutinnya nih, aku sore-sore harus photoshoot dulu dan ini aku pakai dress dari Encover. Aku seneng banget nemuin dress yang ala-ala vintage kayak gini dan yang paling juara adalah cuttingannya yang bener-bener fit banget di badan aku dan yang jelas jahitannya super rapi abis. So, buat teman-teman yang mau ngecek lagi nih katalog-katalog yang lainnya dan mau langsung beli, langsung aja cek Instagram Encover. Tinggal klik linknya yang ada di description box aku ya. Welcome back to my skincare routine 2020. Yay, akhirnya aku bikin skincare yang terupdate lagi nih sekarang. So, buat teman-teman yang mau nonton part 1 yang 2019 boleh diklik di sini atau di sini. Nanti aku taruh iCard-nya di sini. Jadi teman-teman bisa dulu nonton yang part 1. Dan untuk skincare rutin 2020 kali ini aku nggak banyak produk baru ya. Jadi aku masih banyak banget produk-produk yang lama dari brand-brand yang sebelumnya aku pakai, itu masih aku pakai sampai sekarang karena mereka cocok banget di aku dan hasilnya seperti ini. By the way, ini aku masih pakai make up karena tadi kan baru photoshoot kan, photoshoot sendirian. Tapi nggak apa-apa, hasilnya bagus. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dari hasil-hasil photoshoot aku ya. Edit aja kok pakai PicsArt tuh gampang gitu. Jadi selama kuarantin ini kita kan nggak bisa kemana-mana kan. Jadi ya udah, apapun yang bisa dilakukan di rumah kita lakukan saja. Dan kenapa sekarang aku tuh lebih kayak puas banget gitu sama hasil skincare rutin aku, karena kan kita nggak kemana-mana tuh. Jadi kita bener-bener kayak terhindar banget nih dari polusi dan debu segala macem. Jadi inilah hasil selama kuarantin. Berapa bulan sih kita udah kuarantin? 5 bulan ya. So, kita mulai aja kali ya dari step yang pertama. Tapi sebelum nonton, biasalah ya, buat teman-teman yang baru nonton di channel aku, boleh di subscribe dulu dan jangan lupa di like dan jangan lupa juga di komen. Mungkin teman-teman mau sharing nih pengalaman pakai skincare atau mau tanya-tanya tentang skincare aku gitu, boleh komen di bawah. Dan jangan lupa juga di share ke semua sosial media teman-teman, mungkin ada teman-temannya teman-teman membutuhkan informasi ini. So, kita langsung aja ke step yang pertama. So, produk yang pertama aku bakal bersihin makeup aku dulu pakai micellar water dari si Garnier ini, yang oil infused ya, yang ada kuning-kuningnya dan ada minyak-minyaknya ini, ada kuning-kuningnya. Jadi si pemakaian ini nih harus dikocok dulu, jadi biar si minyaknya teh nyatu gitu sama airnya. Jadi sekarang kita langsung aja usapin ke muka kita. Nah, pertama kalau misalnya aku ngapus makeup itu pasti dari alis dulu gitu loh. Dari alis terus ke mata. Ini aku pakai maskara kan, jadi katanya kalau misalkan mau ngapus maskara tuh kayak didiemin dulu gini berapa detik, abis itu ditarik set seperti itu deh beb makainya. Jadi ini dia muka aku setelah dihapus pakai micellar water dari si Garnier tadi. Jadi aku kalau misalnya bersihin muka itu cuma double cleansing ya, nggak sampai triple cleansing kayak pakai cleansing oil gitu, karena aku nggak cocok pakai cleansing oil apapun. So, abis micellar water aku lanjut pakai facial wash. Untuk facial washnya aku sekarang lagi pakai Senka karena kemarin itu aku pakai NV Green kan, udah lama banget pakai NV Green dan aku belum sempet repurchase lagi. So, sekarang aku pakai Senka aja sementara dan ini aku udah basahin muka aku, sekarang tinggal praktekin. Air gak sih? By the way, aku mau lanjut kamar mandi aja karena ini bakal acak-acakan banget dan sekalian mau bilas juga. Jadi ini hasil dari facial washnya Senka. Sekarang aku mau lanjut terbalik. Sekarang aku mau lanjut maskeran. Ini Freeman yang mint and lemon dan aku bakal aplikasiin ke seluruh muka kecuali di hidung karena untuk yang hidung aku bakal pakai NV Green. Ini nih yang Komedo Mask gitu. Jadi khusus buat di hidung aja maskernya. So, kita mari langsung saja praktekan. Ini baju dan jilbabku udah lumayan basah banget. Jadi aku bakal ke belakangin dulu jilbabnya. Aku akan bantu aplikasinya pakai kuas karena kalau misalkan pakai tangan tuh kayak lebih boros gitu loh, guys. Jadi
Alangkah baiknya teman-teman menggunakan kuas seperti ini gitu. By the way teman-teman, maaf ya kalau aku ngeliatnya ke kamera karena aku tidak menggunakan kaca, jadi aku harus lihatnya ke layar maksudku. Ini tuh enak banget ya si Mint and Lemon Savory Mint ini karena dingin banget, apalagi kalau misalnya teman-teman pakai di kamar dan pakai AC itu wow luar biasa dinginnya, enak banget. Dan dia punya juga yang varian yang bisa dingin juga tuh, yang diamond apa gitu, aku lupa ya, warna putih ya, varian yang diamond apa gitu aku lupa. Itu enak banget sih parah, kayak muka kita tuh kayak wow, seger sekali. Udah, ini mohon maaf, perih, aduh. Tapi emang karena sensasi mintnya tuh bikin mata tuh perih gitu. Agak-agak perih. Ini belum. Duh, jilbabku fix ini kena. Nah, sudah seperti ini. Sekarang aku pakai NV Green Comedo Mask-nya untuk di hidung. Fix kayak Anoa gue. Anoa. Oke, sekarang udah dipakai dua maskernya dari Freeman dan dari NV Green. Aku bakal nunggu sampai kering. Sesuai di packagingnya sih katanya 10 menit ya, tapi biasanya aku tuh kayak biasa kurang dari 10 menit juga. Jadi tergantung AC-nya dingin atau enggak gitu. Jadi bikin ngebuat muka kita lebih cepat kering gitu. Jadi kita tunggu saja sampai 10 menit dan aku bakal kembali. Jadi ini dia hasil dari Freeman Mint and Lemon dan NV Green yang Comedo Mask. Lihat deh, kayak semua minyak yang ada di pori-pori itu benar-benar keangkat semua sama maskernya Freeman tadi. Dan ini hidung aku biasanya kan kayak ada apa ya, gerinjal-gerinjal putih-putih yang komedo putih-putih gitu kan, tapi ini benar-benar halus banget bro, halus banget parah. Dan sekarang kita harus cepet-cepet pakai toner, dan aku masih pakai toner kesayangan aku dari NV Green, dan aku bakal aplikasiin pakai kapas aja, jadi nggak ditepuk-tepuk gitu, takutnya tadi bekas masker dan bekas facial washnya masih nempel di muka. Jadi aku bakal kayak exfoliate pakai tonernya NV Green gitu. Jadi kayak diginiin aja ke atas gitu, diusap-usap sampai ke atas biar kulit kita tetap kencang. Boleh ditepuk-tepuk dikit kalau misalkan dia masih agak basah gitu. Next, untuk si essence-nya aku masih pakai dari kecintaanku juga, NV Green. Ini parah bagus banget. Bagus banget, ini udah botol ketiga yang aku pakai. Sebagus itu tau gak sih, kayak woy, bikin glowing banget guys. Jadi kita langsung usap aja muka. Dan tepuk-tepuk. Jadi ginilah, udah pakai essence-nya dari NV Green. Jadi tiap malam aku tuh selalu double essence. Tadi kan pakai NV Green essence yang pertama dan essence yang kedua, pasti teman-teman juga udah tahu ini holy grail aku dari tahun awal tahun. Mungkin teman-teman yang udah nonton video skincare rutin yang khusus untuk acne, yang untuk ngilangin jerawat. Yang untuk ngilangin jerawat itu aku masih pakai sampai saat ini. Aku masih pakai essence dari L Formula karena gila, dia holy grail banget di aku, parah woi, parah. Tau gak sih, dia sampai gara-gara dia sampai saat ini aku udah gak pernah jerawatan lagi. Kayak benar-benar gak pernah jerawatan. Mungkin jerawatan tuh bukan di muka, kayak di sini gitu loh, di bawah, apa sih ini namanya, di deket leher, karena kan mungkin kena keringet ya. Tapi di muka tuh benar-benar udah gak ada lagi gara-gara si L Formula ini. Parah banget sih. Dia benar-benar kayak ngebuktiin banget 28 hari apa bisa mencerahkan, dan buktinya tuh kayak gini, ditambah sama produknya NV gitu, kayak gila, surga banget. Udah gitu kita nggak kemana-mana kan, nggak keluar rumah juga, bener-bener cuma di rumah doang dan pakai skincare terus. Ini bener-bener the best banget, parah. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu, dari essence L Formula ini nih mengandung niacinamide ya, jadi dia itu kandungannya khusus untuk mencerahkan gitu, dan juga dia bisa menghilangkan bekas-bekas jerawat kayak merah-merah atau gitu-gitu kayak gitu. Aku udah pakai sebanyak ini si L Formulanya teh karena bagus banget essence sama serumnya. Dan juga aku nyobain sheet masknya juga karena kayak serum sama essence aja bagus banget, gimana sih sheet masknya gitu. Jadi nanti aku bakal pakai sekalian review juga ya. Untuk essence sendiri
mungkin teman-teman belum tahu, ini tuh kayak gampang banget makanya yang diginiin karena dia punya pipet sendiri ya. Dimana pipet ini berfungsi untuk menjaga higienis gitu kan, kalau misalkan langsung di taruh di tangan atau ditetes di tangan itu kan takutnya gimana-gimana gitu kan, kena debu lah atau segala macam gitu. Jadi kalau misalkan ini kan udah ada pipetnya sendiri, jadi tinggal aplikasi aja deh ke muka teman-teman. Look at this glow. Oh my god. Sumpah aku tuh kayak udah, kalau udah cinta sama produk tuh kayak bakal segila itu dan bakal selebay itu. Jadi mohon maaf ya teman-teman kalau aku lebay, karena bagus banget bro. Bagus banget bro. Lihat deh, ini baru pakai essence-nya loh, udah kayak gini glow-nya, luar biasa. Dan ini serum dari Alpha Romeo-nya sendiri, dia tuh berfungsi buat gak bikin jerawat teman-teman tuh balik lagi, ataupun kayak beruntusan teman-teman tuh balik lagi gitu. Dan bener-bener sih kayak, aku udah gak ngerti lagi kenapa sih produknya mereka tuh bisa bikin jerawat aku tuh gak ada gitu. Kayak biasanya tiap bulan tuh pasti ada kan kayak jerawat bulanan gitu kan, karena mau datang bulan, tapi gak ada, bener-bener gak ada. Dan klaim dia, nih aku kasih tahu di boxnya ya, klaim dia kan 28 hari. Cenah mah katanya 28 hari, kalau misalkan gak terbukti kita dibalikin duitnya. Jadi kurang mantep apa coba. Ini aku udah ambil botol yang baru, sekarang kita langsung aja aplikasiin. Dan dia tuh serumnya sendiri tuh lebih kental ya, teksturnya lebih kental daripada essence yang tadi. Tuh liat deh, dia jatuhnya aja pelan-pelan banget. Pelan-pelan banget. Oke, kita langsung aja usap-usap. Di hidung sedikit. Iya. Kayak akan ingredients banget. Wow. Buat teman-teman mungkin yang udah nyoba produknya El Formula yang dari video aku yang sebelumnya itu, boleh komen di bawah bagaimana perasaan. Bagaimana kondisi teman-teman kulitnya ketika sudah memakai produk El Formula atau MV Green, boleh langsung di-sharing aja ya di kolom komentar. Nah, sekarang kita tepuk-tepuk agar lebih meresap lagi karena dia teksturnya kan agak kental gitu kan, jadi harus ditepuk-tepuk. Oh my god, nambah glowing. So, ini dia pemakaian serum Alpha Formula. Lihat deh. Glowing banget kan? Apalagi besok pas pagi bangun tidur. Wah, udah nambah cinta deh sama kulit sendiri, parah. Terus kulit tuh jadi kenceng gitu loh. Kayak, oh my god, kandungannya tuh bener-bener kayak ada ekstrak apanya ya? Kok bagus banget gitu loh. Sekarang lanjut kita pakai sheet masknya yang baru aku beli dari El Formula juga. Dan tahu gak sih teman-teman, kayaknya si El Formula tuh banyak menjanjikan ya. Jadi waktu pas aku beli serum dan beli essence-nya itu, mereka kan ngeklaim bahwa 28 hari itu udah bener-bener mencerahkan dan kayak masalah-masalah kulit di wajah teman-teman tuh gak bakalan gimana-gimana lagi gitu kan. Dan aku tergiur membeli sheet masknya karena apa? Katanya kalau misalkan satu kali pemakaian nggak ada hasilnya, katanya uang kembali. So kita bakal buktiin sekarang. Ini aku baru pertama kali pakai sheet mask dari El Formulanya. Dan tau nggak sih teman-teman? Kan kalau misalkan essence sama serumnya si El Formula itu kan kayak dupnya dari si Kiehl's ya. Kalau misalkan dia itu dupnya dari apa coba? SK2. Gak main-main loh SK2, dan dia katanya ada kandungan Pitera dan Galactomyces yang ada di kandungan SK2. Jadi buat teman-teman yang belum mampu, yang belum bisa beli SK2, mari kita coba aja El Formula si sheet mask ini, oke? Okay? Untuk packagingnya sendiri dia seperti sheet mask pada umumnya ya. So kita sekarang langsung aja buka. Aku udah bener-bener wow. Essence-nya sampai muncrat, kayaknya sangat melimpah sekali ya essence dalamnya. Astagfirullahaladzim. Smells good. Wow. Oh mau ya. Dia tebel banget sih. Dari ukuran, kalau ukuran belum tahu. Wah gila sih. Ini basah banget bro. Berarti dia banyak banget kandungan si essence-nya. Wow. Sumpah ini harus dibelakangin dulu guys. Bener-bener loh dia banyak banget essence-nya. Wow. Oke, kita langsung saja pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Ih sumpah enak banget cuy wanginya cuy. Kan kebiasaan sheet mask itu tidak pernah cukup di muka saya. Kita rapihkan dikit.
biar gak kayak Anoa banget. Wow. Sumpah enak banget wanginya. Ini mungkin wangi dari kandungannya ya, bukan berarti dia ada fragrance-nya. Sumpah sih. Ih, enak banget. Apalagi teman-teman kayak masukin ke kulkas dulu gitu kali ya, nambah seger. Dan pemakaian sheet mask biasa ya, 20-30 menit. Terapihin dulu biar semua sisi itu dapat teresap sama essence-nya dia pun. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu, L Formula itu brand dari Korea ya. Kita akan tunggu hasil dari sheet mask ala SK2. Dan bener-bener di sininya masih banyak essence-nya banget. Oh ya, buat teman-teman yang kalau misalkan abis pakai sheet mask terus masih banyak ininya, masih banyak essence di dalamnya, bisa buat leher ya, bisa buat leher. Karena saya pakai jilbab jadi saya tidak bisa membuka leher, oke? Okay? Oh ya teman-teman, jadi satu box-nya tadi tuh sheet mask-nya ada 5 ya, dan ini tinggal 4. Jadi satu box-nya itu isinya ada 5 piece dan harganya Rp182.000. Jadi tinggal dibagi aja tuh 182.000 dibagi 5. Menurutku ini worth it banget ya, karena dia dupnya si SK2 gitu kan, dan lebih murah. Coba SK2 satu sheet mask-nya berapa tuh? Beuh, udah makan seminggu lebih kayaknya itu kita beli sheet mask-nya si SK2. Oh ya, buat teman-teman nih yang belum tahu, jadi kalau misalkan memakai sheet mask itu pemakaiannya tuh setelah serum ya. Setelah serum jadi pakai sheet mask, abis itu nanti dilanjut pakai night cream. Gak pakai night cream, mungkin pakai moisturizer juga gak apa-apa, bisa. Dan kalau abis pakai sheet mask itu jangan cuci muka ya. Jadi percuma kalau misalkan pakai sheet mask terus cuci muka, essence-nya hilang dong, kelembabannya hilang gitu. Jadi ulangin lagi dari step yang dari toner gitu. Dan ini bener-bener sheet masknya nempel banget, bener-bener nempel. Jadi aku udah nungguin berapa lama sih. Aku punya mainan baru guys, tapi belum dikasih nama karena bingung namanya siapa. Jadi buat teman-teman yang punya inspirasi buat nama dia, tolong komen di bawah. Oke? Okay? Dan ini yang aku tunggu-tunggu. Mari kita saksikan bersama teman-teman, apakah dia benar-benar terbukti bahwa dia akan glowing seketika. Kita lihat sekarang. Wow. Are you kidding me? L Formula. Are you kidding me, L Formula? Wah, gila sih. Wow, gila banget, bro. Glowing-nya, bro. Tapi pemakaian sheet mask itu kan gak langsung kelihatan benar-benar glowing. Kayak glowing maksimalnya itu ketika kita habis bangun tidur. Jadi buat teman-teman yang langsung tergiur, langsung aja cek description box aku, langsung klik link yang ada di description box, karena aku bakal taruh di situ. Jadi teman-teman bisa beli di Shopee dan di Instagram juga bisa. Tapi aku waktu kemarin belinya di Shopee sih, karena kan biar gratis ongkir gitu. Sumpah ini lembab banget, lembab, selembab-lembabnya. Tuh, suka banget, sumpah lembab banget. Parah sih, bagus banget sheet masknya. Bener, kalau misalkan gak terbukti dalam sekali pemakaian katanya uang kembali, berarti uangnya gak dikembaliin aku. Gak apa-apa, ini udah ikhlas banget karena udah glowing banget. L Formula, gak usah balikin uang saya, gak apa-apa. Terus selanjutnya aku pakai night creamnya dari NV Green. Of course lah ya, karena dia yang sangat membuat wajahku sangat cerah seperti ini. Jadi kita sekarang langsung pakai saja, gak terlalu banyak, karena kalau pakai night cream tuh jangan banyak-banyak ya, nanti jadi kayak over banget gitu. Jadi ya udah, cuman berapa colek, 2 colek lah ya. Jadi ini dia pemakaian hasil night cream yang figurinat deh. Luar biasa banget, glowing kan? Jadi ini produk yang terakhir yang bakal aku aplikasiin. Ini tuh untuk eye bag ya, biar mata teman-teman tuh nggak celong lagi. Dan ini bagus banget. Dan aku udah pakai 2 botol. Ini botol kedua. Aplikasiin aja langsung di bawah mata teman-teman kayak gini. Agak-agak dipijit-pijit gitu ya. Oke. Semua skincare sudah aku aplikasiin ke muka, dan yang paling terakhir adalah Tara. Jadi ini itu tuh kayak lip care kayak semacam lip balm gitu ya. Aku beli ini dari NV Green. Ini udah keberapa kali nggak tahu, karena dia satu-satunya produk yang sangat aku andalkan banget. Kalau misalkan lagi benar-benar pecah-pecah dan kering banget, aku langsung pakai ini karena dia juga benar-benar melembabkan banget dan bikin bibir teman-teman tuh cerah juga. Jadi ini dia hasil semua skincare yang udah aku pakai tadi. Lihat deh,
luar biasa banget glowing kan. Aku gak sabar buat lihat hasilnya besok pagi. Pokoknya teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau semua produk yang udah aku pakai tadi, tinggal cek aja di description box aku, tinggal diklik linknya. Karena aku bakal cantumin semua produk dan linknya juga belinya di mana di description box aku. So teman-teman, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir dan udah nunggu-nungguin skincare rutin update aku. Aku ucapin terima kasih banyak yang telah antusias nungguin dan nonton dari awal sampai akhir. Nanti kita sambung lagi di video-video yang lainnya ya teman-teman. Dan jangan lupa sebelum kita akhiri, boleh teman-teman yang belum subscribe di subscribe dulu dan jangan lupa di like dan komen juga di bawah. Mungkin teman-teman mau sharing selama teman-teman pakai skincare, dan teman-teman mungkin ada yang mau sharing juga selama pakai NV Green atau Air Formula, boleh komen di bawah ya. Kita bakal diskusi bareng sama aku. So, aku pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.